Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah dilaksanakan oleh yang terhormat Bapak Pasikolaya sebagai bentuk diresmikannya. Wali Kota Tasik, HM Yusuf, hadiri Grand Opening Indomart Panyingkiran Indihiyang Tasikmalaya. Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Turut hadir, Ketua Pemuda Pancasila PAC Indihiyang, Anwar Mubarok. Camat, Lurah Panyingkiran, Babinsa dan Babinmas. Di satu cabang Indomart, kami bisa menyerap tenaga kerja 5-10 orang dari SDM lokal, kata Supervisor Indomart. Tentunya lagi penyerapan tenaga kerja, Pak. Oh iya, Pak. Ini yang keberapa ini, Pak? Ini ke-34, Pak. Iya. Karyawan menyerap berapa karyawan, Pak? Kenapa? Menyerap karyawan berapa, Pak? Karyawan itu tergantung nanti sales besarnya. Tapi kalau di sini memang 5 orang, Pak. 5 orang. Ada yang sampai 10 orang juga ada, Pak. Orang lokal ya, Pak, ya? Kenapa? Orang lokal sini ya, Pak, ya? Orang lokal atau dari mana? Sekitar sini, Pak. Orang lokal juga. Orang warga Tasik, Pak. Gitu, Pak. Jadi memberikan pasir kita.